Ex-Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, yakni Rahmat Waluyanto dikabarkan meninggal dunia pada Senin 10 April 2023. Rahmat Waluyanto meninggal dunia di usianya yang ke-66 tahun di Rumah Sakit Dostira. Diketahui jenazah tersebut disemayamkan di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, Ruang B. Rencananya Rahmat Waluyanto akan dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang pada Selasa 11 April 2023 besok. Semasa hidupnya, Rahmat merupakan pejabat yang sempat menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan. Adapun jabatan terakhir Rahmat, yakni menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2012 hingga 2017. Sebelumnya, Rahmat telah meniti karirnya di Kementerian Keuangan, kemudian sempat menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Manajemen Portofolio dan Risiko di Pusat Manajemen Obligasi Negara Kementerian Keuangan pada Maret 2001 hingga 2004. Lalu, pernah menjadi Direktur Direktorat di Pengelolaan Surat Hutang Negara Kemenko dari 2004 hingga 2006. Selanjutnya, sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan pada 2006 hingga 2012. Lantaran memiliki pengalaman panjang di industri keuangan, ex-Wakil Ketua DKOJK itu pernah dipercaya menjabat sebagai Komisaris Independen di sejumlah perusahaan terbuka, yakni sempat menduduki posisi sebagai Komisaris Independen PT Astra Internasional TBK. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!